Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya Udung Permana dari Raisa Salon Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses coloring pada tim Raisa Salon, modelnya tim Raisa Salon ya, teman-teman. Ini akan dibuat highlight. Tapi highlightnya di sini diambil banyak nantinya, dan warna targetnya di sini nanti warna abu-abu, warna grey, atau bisa juga warna silver ya teman-teman. Nah, setelah pencongkelan rambutnya selesai, saya langsung aplikasikan bleaching. Untuk bleachingnya di sini saya menggunakan oksidan yang 9%, dan untuk bleachingnya di sini proses bleachingnya 3 kali ya teman-teman. Ini untuk proses bleaching yang pertama, aplikasikan yang merata terus di bagian rambut yang sudah kita congkel tadi. Aplikasikan yang merata, jangan sampai ada yang terlewat. Dan setelah itu ditutup menggunakan shower cap ataupun pemanas ya. Nah, ini udah proses bleaching yang ketiga nih. Karena proses kita videokannya lagi sibuk semua, akhirnya langsung ke setelah selesai bleachingnya. Dan ini lagi proses aplikasi formula catnya. Di sini saya aplikasikan formula cat warna grey ya teman-teman, berhubung dasarnya sudah di level 9. Dan inilah hasil dari proses coloring pada kesempatan kali ini, modelnya tim Raisa Salon. Dan di saat ada waktu luang, waktu santai, kita lakukan proses coloring karena sudah lama banget tidak dilakukan coloring. Jadi di refresh warnanya ya teman-teman. Seperti ini hasilnya. Jadi kita lakukan proses coloring dengan menggunakan topi karet untuk highlight, dan setelah itu di bleaching sampai 3 kali sampai di level 9. Untuk menentukan level 9 itu tidak menjamin 2 kali, 3 kali atau 4 kali ya, tergantung rambutnya teman-teman. Dan inilah hasilnya. Terima kasih banyak sudah nonton videonya, semoga bermanfaat ya. Untuk kritik dan sarannya silahkan tulis di kolom komentar agar saya lebih baik lagi berkarya di dunia salon, di dunia rambut maupun di dunia YouTube. Buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah support Raisa Salon, yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.